Bip, 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 bip. Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okey, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Alright, jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Alright, sebut pasal e-hailing hari ni. Nak buat video pasal okey, kereta kegemaran, okey, yang pemandu e-hailing ataupun kereta yang sering digunakan oleh pemandu e-hailing. Itu hari aku ada post dekat community tab, tapi jawapannya semua komen Proton, Pro 2. Tak kata pun kereta jenis apa. Dan ada agak tanya kawan-kawan yang jual kereta kan. So geng-geng salesman kereta ni tahulah, tapi tak semestinya data ni tepat. Ni lebih kurang lah, lebih kurang. Lebih kurang. Ini suka-suka buat. Mana tahu boleh jadi aku rasa apa? Boleh dikatakan betul juga. Alright. So ni untuk apa nama ni, yang mana yang naik selalu naik Grab ke naik Myka ke, kan, bila order. Kenapa selalu dapat kereta ni kan? Susahlah nak dapat ni. Okey, memang betul pun. Kat sini aku ada list kan. Okey, 6 biji kereta ya. Okey, 6 biji kereta yang selalu digunakan untuk e-hailing. Okey, sangat mengejutkan. Memang 6 biji kereta ni memang semua kereta buatan Malaysia. Tepuk sikit. Tak ada kereta buatan luar. Yang 6 ni lah aku rasa kalau aku tarik sikit sampai 7 ke sampai 10 ke apa, jumpa lah kot. Tu mungkin aku buat satu untuk nanti untuk Grab ke, yang mana untuk Grab Plus ke. Itu nantilah. Kalau rasa nak buat untuk yang Plus punya, bagi like banyak-banyak sikit. Like banyak-banyak, komen banyak-banyak, buat aku buat. ni pancing ni. Pancing. Alright. So untuk tempat yang ke-6, okay, menjadi kegemaran untuk orang guna untuk buat e-hailing ialah Pro 2 Alza. Okey, kereta ni dia boleh ni lah. Boleh masuk berapa kalau kata ikut e-hailing punya ni, ya, boleh naik 6 orang lah. So maksudnya yang penumpang lah boleh naik 5 orang. So campur pemandu 6 orang. So yang boleh naik 5 orang. Tapi Alza ni aku, apa nama ni, bila dapat trip ke airport ke ataupun trip jauh-jauh yang memerlukan letak barang banyak-banyak, aku tak tahu korang handle macam mana. Sebab ialah bila yang dah naik tu 5 orang, lepas tu dengan ada barang lagi, so aku tak tahu. Sebab aku selalu gak dengar kawan komplain kalau dekat airport kan, masa main airport tu orang naik 5 orang tapi barang banyak, dah terpaksa cancel lah. Aku tak tahulah yang banyak pakai Alza ni dia orang main 6-seater, main dekat town aja ke, ke ataupun main juga kat airport tapi yang mana naik 2-3 orang tapi barang banyak ke apa, aku tak tahu. Tapi inilah kereta yang selalu pakai. Okey, harga dia, okey, kod-kod mana tahu ada yang nak beli. Okey, harga dia yang paling murah RM52,000, okey, yang paling mahal RM65,000. So itulah, boleh tahap bersesuaian jugalah harga dia kan dengan bajet kita. So memang kereta ni antara kereta kegemaran. Okey, so tempat ke-5, okey, kereta yang paling banyak orang pakai, Proton Persona. Okey, tepuk sikit. Persona, okeylah. Tapi Proton Persona ni dia dulu masa mula-mula Grab memperkenalkan kategori Grab Car Plus, Proton Persona ni termasuk sekali tau bawah kategori Grab Car Plus. Tapi sekarang tak. Dia cuma jatuh bawah kategori Just Grab atau Grab Car sahajalah. Aku tak tahu kenapa Grab tarik balik sebab untuk Persona ni, sebab dia lah, dia 1.6 Amda semua kan. So kebanyakan Grab Car Plus ni memang banyak kereta lah, Honda, Toyota, benda semua. Dan kalau Proton pun apa nama ni, Previa. Kalau Pro 2 Arus tak silap aku dapat Plus, kalau tak silap akulah. So itulah dia. So Persona ni macam kecewa sikit sebab sebelum ni memang dapat Plus, tapi sekarang ni aku tak tahu Grab kenapa Grab tak bagi Plus untuk
kereta Persona. So mengharapkan lepas-lepas ni mana tahu boleh jadikan balik Persona ni plus kan. Okay, harga dia adalah daripada RM42,000 sehingga RM54,000. So mana yang dah cadang-cadang nak tukar tu, dapat duit EPF tu cadang-cadang nak tukar, bolehlah mula-mula simpan duit sekarang untuk down payment ya kawan. Alright. Okay, so tempat keempat, Perdua. Okay, Perdua Beza. Okay, memang lah. Beza ni memang kata hangat. Dia sebenarnya Beza ni, dia lawan rapat dengan Saga. Okay, aku bagi tahu je terus. Tempat ketiga ialah Saga. Dia lawan agak rapat sebenarnya. Okay, pun kata memang orang selalu pun bandingkan Beza dengan Saga ni kan. Walaupun bagi akulah Beza ni dia adalah Azia versi ada bontot panjang sikit daripada Azia dalam dia sama, tapi orang suka bandingkan kan. Sebab kereta, ya, dua-dua kereta lebih kurang kan. So kalau orang kata nak kejar jimat minyak, ambil lah apa kata Beza. And dia apa pakai timing chain dan benda semua kan. Okay, nak macam macam tegap atas highway, bila apa lori ke bas ke lalu sebelah tak bergoyang dengan benda semua, ambil Saga. And body tegap lagi, macam tu lah. Pro and cons dia, apa yalah, pro and cons lah. Mana yang suka Saga ambil Saga, mana suka Beza ambil Beza. Okay, Beza ni harga permulaan dia adalah RM37,000 sehingga RM50,000, paling mahal dia lah. Okay, untuk Saga pula, Saga ni paling murah RM32,000 dan paling mahal pun masih tak sampai RM40,000, RM39,000 babe, yang full spec Saga. So harga, kalau murah menang kat Saga lah kan. Dan dia ni, dan kalau kata nak jimat minyak tapi mahal sikit, ambil Beza. So tanyalah perut pula lah, tanya poket masing-masing. Jangan nak ikut orang je kan. Poket, aku suka bila kadang orang tanya aku, bang, kereta apa sesuai untuk e-hailing bang? Aku akan cakap ikut poket babe. Kan, kan aku bagi tahu kau kereta macam-macam kan, kan kau tak lalu nak bayar kan, payah juga kan. Ada apa-apa hal pun ikut poket. Ni yang list ni aku nak bagi tahu yang mana orang selalu pakai je. Mana orang selalu pakai. Okey, tu dia tempat ketiga dan keempat. Okey, ni untuk tempat yang kedua, Perdua lagi, Perdua Myvi. King of Highway. Pun kereta pendek ni, memang orang kata jimat minyak lah. Tapi itulah, dia kalah dekat dia sama juga masalah dia macam Alza ni. Macam Alza dia jadi masalah sikit bila untuk six-seater. Yang Myvi ni dia masalah sikit. Walaupun lah, macam dia orang yang naik 4 orang, contoh dapat trip airport ke apa, barang tu kalau banyak macam mana nak buat. Terpaksa cancel lah. So macam kereta yang orang kata, kalau untuk Just Grab ni, kereta yang macam orang kata sesuai, kalau pergi airport ke apa, Saga, Beza, Persona, memang ngam lah dapat trip airport sebab ada bonnet kan. So macam Alza pun okey ke. Kalau Just Grab lah, dia dapat trip Just Grab, dia sedap lah. Tapi dia dapat Grab, dapat six-seater, kalau jenis 5 orang naik, barang banyak, pisang. Myvi ni pun ada masalah macam tu. Dan aku rasa sama juga dengan masalahnya dengan Iris. Iris tak termasuk dalam ni. Dia kereta mungkin ketujuh, kelapan macam tu. Dia kurang sikit orang pakai. Sebab ni yang dalam senarai aku ni adalah kereta yang paling orang suka pakai lah. Orang memang suka pakai. So aku rasa Iris pun masalah yang sama. Aku rasa kereta-kereta pendek, kereta-kereta hatchback ni akan ada masalah yang sama lah. Tapi tu tak kisahlah, ikut korang. Macam aku cakap, ikut korang, ikut poket. Dia kalau main dalam town, Myvi ni memang terbaik lah. Memang terbaik. Harga dia bermula daripada RM40,000 sehingga RM56,000 lah. Kau tak dah lah, pendek. Dia lagi mahal pada Saga, babe. Dia lagi mahal pada Saga. Pada Saga sedan ni, Saga pun RM32,000 je lah. Tapi Myvi orang suka pakai kan. King of Highway, siapa tak suka pakai? Ni gelak sikit. Mana gelak? Ni. King of Highway dia kereta trend kan. Kena pula model ni yang baru ni, macam Golf GTI kan. Lagilah orang-orang muda memang sukalah. Alright,
Tempat yang pertama. Okey. Okey, untuk tempat yang pertama, kereta paling orang suka untuk buat e-hailing ialah Pro 2 Azia. Yalah. Dia kereta dia kecil, comel lah benda semua dan minyak memang jimat teruk weh. Aku tak pasti, ada orang cakap beza lagi jimat kan, tapi aku rasa sebab mungkin pun kata mahal kot, sebab dia mahal, so orang lebih ke Azia. Memang Azia memang menang untuk list ni, memang banyak gila Azia weh. Kalau tu buat contoh, kalau boleh tengok, kalau kita pergi airport kan beli queue kan, ni dekat KLIA lah, kalau airport airport Senai ke, airport Penang ke, airport kat Kelantan tu aku tak pastilah, tapi kalau dekat KLIA dekat tempat queue tu memang kau banyak nampak Azia. Ya, memang kereta-kereta ni lah yang 6 biji kereta ni, memang 6 biji kereta ni kau banyak nampak, kan kereta lain tak nampak, kereta lain pun nampak juga, ada juga orang pakai kan, tapi yang banyaknya 6 biji kereta ni, terutamanya Azia. Banyak gila sebab harga dia pun murah. Okey, paling murah kereta ni adalah RM24,000 babe. RM24,000 dan yang paling mahal adalah RM42,000. Oh, dia terbalik. RM24 dengan RM42. So, kini yang RM42 ni yang auto full spec lah. So, itu dia. 6 biji kereta yang selalu digunakan untuk buat e-hailing. Aku rasa boleh katakan untuk kategori just grab lah kot. So kalau kata korang nak aku buat list untuk kereta mana yang selalu orang guna untuk Grab Plus ke apa, kasih komen ataupun like lah, bagi like. Sekejap, aku banyak like aku nak minta . Okay, dapat 250 like lah. So, dapat 250 like pun dah gila ni babe. Jarang video aku nak banyak-banyak like sebenarnya ni. Sebab yang tengok pun banyak driver kan, banyak kita, kita lah yang tengok kita. So 250 like aku buat, aku cari pula untuk untuk Grab Plus. Oh, lagi melilau aku nak asing-asing datang. Lagi melilau nak asing-asing datang. Boleh lah aku untuk korang lah, kalau dapat 250 like lah. Kalau tak ada, minta juga dulu 250 like. Okay, alright, tu je. Okey, sekian saja benda saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.